Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan PNG Elektro, channel yang mengulas tentang elektronik power ampli komponen ya dulur. Banyak yang nanya, itu BTL balap ukti itu gimana caranya setting, suaranya gimana? Ah ini ada, ini kayaknya pernah dulu saya ulas di video saya yang dulu, tapi ini saya ulas lagi ya. Ini ukti balap ini sudah dimasukkan di dalam boxnya. Di boxnya ya dulur ya, saya bukakan supaya tidak penasaran rekan-rekan yang kepingin melihat ya. Ini ada di kamar ini. Kamarnya anak saya ini. Ada dua power ya, masih nganggur dulur selain power yang lain ya. Dulur ya, mungkin ya itu segera kita buka supaya tahu bagaimana isi dalamnya. Cekidot. Nah, dulur, ini isi dalamnya ya. Isi dalamnya. Ini ukti balap ya. Ukti balap. Ini yang banyak nanya tuh. Settingannya gimana, Om? Ya. Ini rakitan dewek ini, tidak terlalu rapi, tapi alhamdulillah dari belajar bisa rapi sedikit. Nah, ini pakai SMPS ya, SMPS ada harganya, ini dijual juga. Jadi banyak teman-teman atau rekan-rekan yang hanya dan beli, begitu beli ya langsung saya cabut ya lur. Dicabut, dikirim ya. Nanti kita dengarkan suaranya juga langsung ya. Pakai HP misalnya begitu. Terus apa pakai transistor apa sih, Om? Ya, ini transistornya 2SC3858 dan pasangannya ya. Itu per channel 4 set, jadi 2 kiri, 2 kanan. Sama, ini yang kanan. Ini juga 4 set, 2 kiri, 2 kanan. Spesialis middle balap ya lur. Pakai SMPS ya. SMPS ini lumayan ini. Ini informasinya sekitar 2500 watt dari pembuatnya. Memakai speaker protector ya. Koneksinya begini aja. Beli antero juga boleh atau beli full ya. SMPS ya, ukti balap. Nah, ini ada tulisannya ukti balap BTL, bridge BTL ukti balap. Komponennya bagus semua, makro ya, Jepang Taiwan 1% ya dulur. Nah, bisa dilihat dari dekat. Yang ingin mencicipi ukti balap monggo ya. Nanti kita tes suaranya bagaimana, suaranya kemlontang ya. Ini ya, nanti ngetesnya pakai ini, pakai apa ini, middle balap ya lur, pakai corongnya diral. Twitternya pakai crossover pasif. Ini 10 in ACR, sudah di 10 ulang ya oleh ahlinya. Kita isi suaranya mantep ya. Ya dulur ya. Jadi kita cek langsung untuk suaranya ya. Apakah enak atau enggak. Ini penampakan depannya ya. Penampakan samping. Dia posisinya tidur ya. Kipasnya dihembus dari luar ke dalam sengaja. Itu lur ya. Itu. Oke, dulur, kita koneksikan untuk mendengarkan suaranya ya. Yang penasaran, cekidot. Oke, dulur, kita
sudah siapkan untuk check soundnya ya, untuk koneksinya langsung ya, HP ini langsung di speaker. Kita dengarkan lagunya dulu. Asli ya, asli. Mati asli ya, asli. Nah, asli ya, oke. Channel kanan ya, channel kanan. Ini kiri, sekarang ganti kanan ya. Oke. Oke, channel kanan ya, tutur. Dulur ya, langsung ya, tanpa aksesoris.
Oke dulur, itu saja. Terima kasih. Ya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya buat BNG Electro channel ya. Jangan lupa masukkan ke IG, TikTok ataupun di Facebook. Akhir kata, terima kasih banyak ya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.